Beredar video viral aksi arogan yang kembali dilakukan sejumlah rombongan pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video yang beredar, nampak rombongan pengantar jenazah yang mayoritas menggunakan kendaraan roda dua ini terjebak macet. Beberapa pengantar jenazah juga bahkan turun dari kendaraannya untuk membuka jalur akibat macet parah tersebut. Di saat yang sama, ada kendaraan roda empat milik warga tepat berhadapan dengan rombongan pengantar jenazah itu. Tanpa diduga, seorang pria tiba-tiba saja memukul spion mobil warga. Dari informasi yang dihimpun, saat itu iring-iringan pengantar jenazah yang berbuat arogan itu sedang melawan arus lantaran menghindari aksi unjuk rasa.